Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya. Yang kemarin ada yang bertanya ya. Pertanyaannya itu seperti ini, teman-teman. Bang, gimana sih cara mengatasi bibit atau larva ikan lele yang rontok di usia 1 sampai 7 hari ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mengalami atau sedang belajar pembenihan ikan lele, sebaiknya teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham bagaimana sih cara mengatasi larva atau bibit ikan lele yang rontok atau mati massal ya. Oke, yang pertama, jika teman-teman mendapati ataupun menemukan larva atau bibit ikan lele yang bergerombol, ini yang sudah terjadi ya teman-teman ya, yang bergerombol atau naik ke permukaan. Dan dia tuh biasanya bergerombol itu membentuk kayak apa ya, kayak pusaran gitu ya. Itu teman-teman segeralah ganti air total ya, ganti air total. Lalu yang berikutnya adalah teman-teman wajib membersihkan dasar kolam ya. Yang perlu teman-teman ketahui, larva yang rontok ataupun yang bergerombol itu biasanya disebabkan karena amonia yang terlalu tinggi ya teman-teman ya. Itu kita bisa atasi dengan cara membersihkan dasaran kolam, ataupun kita bisa tangani dengan cara mengganti air kolam secara kurang lebih sekitar 80% ataupun 70% teman-teman ya. Lalu setelah kita ganti air, kita bisa isi air kembali dengan posisi standar ataupun isi dengan semula ya, sampai penuh kembali. Lalu setelah itu kita bisa berikan booster interflock ya, itu jika memang sudah terjadi. Tapi bagaimana jika kita supaya melakukan pencegahan ya, supaya larva kita larva bibit ikan lele kita itu tidak sampai bergerombol ataupun apalagi rontok ya, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, untuk larva di usia 0 sampai 7 hari itu kita bisa biasanya memberikan perawatan, diantaranya adalah memberikan air kocoran ya dengan tekanan yang tinggi ya, karena larva itu cenderung membutuhkan oksigen yang lebih banyak teman-teman ya, daripada ikan lele yang lebih besar. Lalu setelah kita memberikan air kocoran yang tinggi, kita juga harus membersihkan dinding-dinding kolam ataupun bagian samping-samping kolam ya, di bagian dalam, supaya dengan bertujuan melakukan pencegahan supaya amonia tidak terjadi ataupun tidak naik ya, dan menimbulkan larva bergerombol ataupun naik ke permukaan ya. Dan ciri-ciri larva yang sehat itu biasanya berenangnya itu gesit dan tidak terjadi bergerombol ataupun menggantung ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bang jika larva saya itu berada di dasar? Oke teman-teman ya, larva di dasar itu sebenarnya aman teman-teman ya, tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi masalah apa-apa teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman ketahui, untuk larva itu sendiri biasanya kita melakukan perawatan ekstra itu di bagian air dan kolam ya. Di antaranya yaitu tadi ya, membersihkan kolam ataupun menyipon. Yang kedua, dengan memberikan air kocoran dengan tekanan yang tinggi. Lalu gimana jika saya tidak melakukan pembenihan ikan lele dengan cara tidak memberikan kocoran bang? Sebenarnya untuk pertanyaan ini sudah pernah dulu ditanyakan ya teman-teman ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Untuk melakukan budidaya pembenihan ikan lele tanpa menggunakan air kocoran sebenarnya bisa teman ya, tapi tidak bisa maksimal ya. Mungkin kemarin kan saya kan bilang tidak bisa ya, karena ada yang jawab
bisa tapi tidak bisa maksimal. Mungkin ada yang bisa dan bisa maksimal, silahkan tag saya ataupun komen di kolom komentar saya. Nanti saya akan coba belajar di tempatnya yang berkomentar tersebut ya. Memang jika memang benar ya, saya kirim video subscriber ataupun yang merasa bisa melakukan pembelian ikan tanpa air kocoran, silahkan tag komentar di saya ya. Dalam artian maksimal begini teman ya, ini saya tegaskan lagi, dalam artian maksimal itu dengan kolam ukuran punya saya ini 1,5 x 2,5 meter, dalam artian 1,5 meter x 2,5 meter dengan ketinggian 50 cm, ini saya biasanya untuk 8 kolam itu bisa menghasilkan atau mencetak bibit kurang lebih sekitar 80.000 sampai maksimal 120.000 ekor untuk ukuran 35-46 ya. Itu teman-teman bisa bayangkan padatnya itu seberapa ya. Kalau kolam saya ini saya loskan ataupun saya petakan, kalau saya jadikan satu itu ukurannya itu 5x6 ya. 5x6 itu muat kurang lebih 120.000 ekor ya. Itu bisa disebut dengan maksimal. Mungkin ada juga yang lebih maksimal lagi, saya tidak tahu. Tapi itu pun menurut saya sudah maksimal ya. Kalau rata-rata dalam pembeliannya saya ini biasanya 80.000, minim-minimnya ya mungkin bisa di bawahnya ya. Tapi untuk kalau maksimalnya itu tadi ya sekitar 80 sampai 120.000 ekor. Dan mungkin kita kembali ke topik teman-teman ya. Selain dari perawatan air dan kolam, itu apalagi bang? Ini saya akan coba berikan tips ya buat teman-teman ya. Yang pertama, berilah antibiotik ya, supaya istilahnya itu bakteri yang ada di kolam, yang bakteri jahat itu supaya mati ya, ataupun tidak pun mati secara total, tapi setidaknya itu mengurangi ya. Antibiotik yang digunakan bisa bermacam-macam teman ya, tergantung teman itu menggunakan antibiotik jenis apa. Dan yang teman perlu ketahui, antibiotik sama probiotik itu berbeda ya. Untuk probiotik biasanya dicampurkan dengan pakan ya. Untuk antibiotik probiotik itu untuk pakan, dan antibiotik itu untuk pengobatan ya. Dalam artian pengobatan itu ataupun pencegahan itu antibiotik ya. Untuk probiotik itu untuk pertumbuhan, fermentasi ataupun pakan itu tadi teman ya. Dan mungkin itu saja ya teman ya yang bisa saya bagikan buat sahabat semua. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat semua. Dan semoga yang sedang belajar segera diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam budidaya pembelian ikan lele.